bahwasanya tuan-tuan perempuan, you do have the strength untuk mencapai apa yang nak, ada kekuatan untuk mencapai apa yang anda nak, ya atau tidak? Yeah. Anda juga nampak opportunities atau ganjaran atau peluang yeah. yang beyond apa yang anda nak, ya atau tidak? Yeah. Anda juga tahu apa nak buat untuk mencapai improvement, untuk menambahbaikan untuk mencapai apa yang nak, ya atau tidak? Yeah. Yang paling hebatnya sekarang, anda sekarang ada keyakinan atau faith untuk mencapai apa yang nak, yes or no? Yes. So sekarang kita nak seal kan? Sorry. Kita nak orang maksud bahawa bahasa Melayu lamanya lah namanya pusat bahasa Arab ni namanya jazam, bahasa Inggeris saya nak pakai benda kita seal seal dia intention begini cara dia. Sekiranya ayat intention yang pertama yang anda tulis tadi I want to become a successful man, maka kita seal sekarang berbunyi I am a successful man. Sekiranya I want to be a good mother, maka seal dia I am a good mother. So sila tulis seal statement anda sekarang. What's your seal? Dia bukan lagi saya akan, saya adalah orang. Tapi bila kita saya akan jadi seorang businessman, maka sekarang kita saya adalah seorang businessman. Keputusan ijazah ya, hujung. Alright, sampai ada clear kan kan? Baik, this is what you want to do. You see, you need to convince yourself sebenarnya that you want to be that structure. So caranya sekarang ialah you want to tell people this. Sebentar lagi anda akan pusing kepada kawan sekolah dan kata tell that sales game dan cakap dengan yakin sampai anda percaya. Kan orang Melayu ni dia ada perkataan yakin dan percaya. So cakap ayat tu sampai anda percaya. Cakap dengan yakin sampai anda percaya. So contohnya, Mr. Tio akan cerita dengan kawan sebelah. Saya ni, atau kawan sebelah boleh cakap. Kemudian pergi cari orang lain. Dan bila pergi cari orang lain, pergi cari dengan cepat tau. Jangan dengan lain orang. You nak sesuatu, you need to go very fast, yes or no? And when you tell that person in that excitement, you know what? Because sebenarnya bukan anda nak convince orang tu bahawa sebenarnya anda ni. Tak, you want to convince yourself. Anda nak mempengaruhi diri sendiri. The thing is, you need to say sampai anda percaya. Okay? If you find it difficult to say it, something wrong sama. You sendiri tak percaya. Okay? So cakap dengan yakin sampai anda percaya. Dah habis dengan seorang, percaya orang lain. Dah habis dengan seorang, percaya orang lain. Jangan tunggu. Cakap. Ya. Saya baik, tengok kawan-kawan sudah. Ingat, jangan berhenti sehingga saya suruh berhenti. Okay? Cari, jalanlah. Excited, but you're just doing it.
totally your choice. Okay? So you tell me how you really feel. How do you really feel? Because if you felt that was false, guess what? Anda yang buat gitu. Bukan saya. If you felt that was just play, role play and everything, maka itu hidup anda, bukan hidup saya. Malam kita berjumpa dengan beberapa orang yang nak anak, and it become that serious for them, and they really want it. So when they did it with all their heart. So tuan-tuan perempuan, if you felt that was just play around and roll, hey, it is totally your life, not mine. I'm just bringing you through the whole two. Do you? So now you tell me, how do you feel? More confident, lebih berazam sikit, satu round sikit pada okay. Yeah, lebih berkeyakinan. How do you feel? Honestly, for you, or for me, for you. Tumanina, Jeffy. Ada perasaan tumanina. Something you want to achieve, come more nearer to you. Like it can nearer to you. Yang jadinya hampir, yang menjadikan dia hampir, puan atau tuan yang buat. You did that. Yeah. Itu yang menyebabkan kita berusaha dengan lebih-lebih lagi. Kerana kita nampak benda itu dekat. Daripada dulu nampak jauh sangat, maka semangat kita macam mana, tinggi ke rendah? Yeah. So, bila kita nampak benda terlalu dekat, kita semakin-makin tinggi. Yang menyebabkan dia lagi-lagi dekat ialah bila kita teruskan apa yang kita buat tadi tu. Terus bercerita. Jangan berhenti. Terus bercerita. Balik rumah kita ni. Get your family pula excited. Adakah kita akan jumpa orang yang, yeah ke? Ada. So what? Bukan cerita-cerita dia. Cerita-cerita kita kan, setuju? Pedulikan apa dia tu? Syurga dia neraka ni ke? What would you nak cakap? Do you want it? Adakah anda nak benda tu atau tidak? Pilihan siapa? Layan-layan. Pilihan siapa? Saya. Usah mengawal lagi. Cakap kuat. Usah. Dan kawan sebelah. Cakap kat muka dia. Usah mengawal. So we're not talking about weaknesses, talking about what you can do about it. Okay? The best thing about SWOT is you have faith. In SWOT, you don't have that. And I'm not the one to compare between SWOT and SWOT. It's not about that. SWOT is one tool, SWOT is another tool. So now you have two tools to use in your life. Go on that basis. Okay? Fine. Bila saya cerita tentang strength, saya kata, apakah kekuatan yang ada pada diri anda untuk mencapai apa yang anda nak? Saya tak kata, apakah kekuatan sekiranya ada? Saya tak guna bahasa itu. Saya kata, yes. So, saya kata dalam, secara dunia maksud dalamnya ialah, anda ada kekuatan. Dan dengan sendirinya, apa yang berlaku? Tuan-tuan pun bolehlah. Keluar pula kekuatan. Tiba-tiba antara abang dari mana datang kekuatan entah. Kemudian saya kata, apakah SO, apakah peluang-peluang yang anda nampak bila anda capai apa yang anda nak? Saya guna perkataan bila, saya tak guna jika. Apa beza bila dengan jika? Jika, maybe not. Saya kata bila. Maksudnya dalam kepala tuan-tuan perempuan, dah capai dah. Bahagian faith tu, yang bila saya tanya tentang faith, apakah yang anda takut jika anda tak dapat mencapai apa yang anda nak? Use the word jika is. Kenapa? Kenapa saya nak anda capai? Sambil-sambil buat swipe, saya mainkan lagu tak? Main. Setiap satu, different lagu kan? Kenapa? Tak aku dengar lagu-lagunya lagi. Apa lagu untuk strength? Padamkan. Cik Zaki tak perasankan lagu apa yang dia mainkan? Ya. Tak perasan lagu
strength main mental apa ni? Ada mu nak jual. Nak jual lagi dah mu saja. Apa dia buat? Ada mu nak jual. Oh yes. Ah, yeah. Ha, ya. Kenapa lagu ni? Ya, Tuhan. Ya, kerana anda ada Tuhan. Ya, namanya ada mu. Ya. Baik, nak jual, nak kecil. Kemudian, waktu buat lagu ni lagu Manbai dengan Malik Surga. Surga merupakan satu opportunity yang beyond your sight. Kita tak pernah tengok surga lagi kan. Saya nak pun put that element itu. Kemudian Improvements. Improvements adalah lagu M. Nasir dengan siapa buat masih belum sempur that tipus to show that we have improvements to improve. So elemen-elemen NLP lama-lama saya tak sempur. Cik NLP adalah di mana saya boleh meletakkan sesuatu dalam minda tuan-tuan perempuan tanpa bercakap apa-apa kadang-kadang. Dan anda yang buat sendiri. NLP itu menolong saya untuk membaca seorang itu dengan cepat supaya saya kenal orang itu. Maka saya tahu macam mana nak hubung. NLP juga menolong saya untuk pasakkan, anchorkan learning itu tuan-tuan perempuan. Macam contohnya, ingat tak kita bercakap tentang bangau pagi tadi? So, bila saya keluarkan patung bangau tu, apa yang berlaku dengan tuan-tuan perempuan? Semua orang pandang ni kan? Pada waktu tu, you are in trance. You focus on the bangau. Waktu tu saya cerita bangau, oh bangau kenapa turut. Ada hujungnya saya kata apa? Besar membangau lagi. Apa yang berlaku? Benda tu program masuk dalam kepala masing-masing. Tuan-tuan perempuan sampai ke bulan depan masih ingat benda yang sama. Bukan dia tu, kerana asyik tu benda dalam ofis kan? Dia akan bulan. Sampai satu hari, tuan-tuan perempuan kerja kat tempat lain, orang seorang pun tak tahu kita kisah bangau ni. Apalah. Tapi as long as dia, asyik ingat mengingati pilihan, bangau, keluar. So, itu antara elemen-elemen NLP. Banyak lagi. Boleh? Baik. Kalau dalam lagu bangau-bangau ni, ya. Adanya pula lah, dia ada masalah. Enggak, ya. Selain itu, kalau tuan nampak pengajaran di situ, pilihan. Cadangan saya jangan jadi pulau. Cadangan saya jadi manusia ya. Bukan. Cadangan saya jadi khalifah ya. Zain, kalau saya. Khalifah ya.